لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ashabul Fadilah, Tuan Imam dan Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid kita yang berkat ini, tak dilupakan ayanda pengerusi majlis, sahabat saya Ustaz Muhammad Hidir yang istiqamah merakam majlis ilmu kita sepanjang rehlah ilmiah di negeri Melaka yang berkat ini. Ibu bapa sekalian, kami di negeri Melaka ni lebih kurang 2 hari 2 malam, yang mana kita mukaddimahkan semalam di masjidnya Selat Melaka, kemudian disambung subuh kemarin, sambung lagi duha, kemudian maghrib semalam dan subuh hari ini. Mudah-mudahan tamat rehlah ilmiah kita ini membawalah satu azam untuk kita beramal sekadar yang boleh apa yang telah kita pelajari sehari dua ini. Pagi ini tidaklah diberi saya tajuk yang khusus. Oleh kerana itu, saya berhajatlah nak bercakap tentang mati. Ibu bapa sekalian, bila sebut tentang mati atau dalam bahasa Arabnya disebut al-maut, kita biasalah dengar ayat Al-Quran tentangnya, di mana Allah menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setengah Al-Quran terjemah dia tulis setiap yang hidup, setengah Quran terjemah yang lain kata setiap yang berjiwa, pastilah akan menemui maut. Dan bila sebut maut atau mati ni, ia membawa maksud seperti kata satu ulama besar, iaitulah Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ini satu alim besar dalam bidang tafsir. Dalam bidangnya tafsir, meninggal dah pun lebih kurang sekitar 20-25 tahun yang sudah. Apa kata Syekh Sya'rawi? Katanya, mati ini ialah kehendak Allah memisahkan ruh dengan jasad. Maknanya kita hidup hari ini, boleh bangun pagi tadi dengarnya di masjid ada kuliah, kita pun pakai baju, pakai wangian, pakai sekian-sekian, mari ke masjid, sembahyang, zikir, baca Quran, duduk dalam majlis ilmu seperti ini. Ni kerana kita ni hidup. Ada unsur yang menggerakkan tubuh badan kita ini yang dipanggil ruh. Tetapi apabila Allah menghendaki kita ni mati, yang ni balik padanya, kata ulama, setiap hari baru, setiap hari baru ia menunjukkan kepada kamu bertambahnya umur kamu. Dan setiap kali bertambahnya umur, ia memberi faham semakin dekatlah pertemuan kamu dengan Allah Azza wa Jalla. Maknanya, bila Allah menghendaki kita balik padanya, maka dipisahkan ruh itu, dipisah daripada tubuh badan ini. Maka fahamlah kita, yang balik pada Allah adalah ruh. Ni yang katanya Imam Al-Ghazali rahimahullah alaihi, apa katanya? Pada diri manusia itu ada tiga benda, ada tiga perkara. Pertama milik
Allah 100%. Makna pada diri kita ada milik Allah 100%. Kedua milik dirinya sendiri 100%. 100% milik Allah pada kita. Ada juga 100% miliknya kita. Dan yang ketiga, ada satu benda yang kita berkongsi dengan Allah. Kita sikit dan lebihnya Allah. Allah pun ada bahagian atas perkara itu, kita pun ada juga bahagian atas perkara itu. Apa dia? Apa dia ibu bapa sekalian? Milik Allah 100% yang ada pada kita ialah ruh. Iaitulah ruh. Bila satu orang mati, tidak adalah dapat menahannya. Walaupun mungkin kita kata, kenapa si fulang ini mati cepat, walhal anaknya masih kecil, dia belum habis lagi bekerja tanggung orang tuanya di kampungkah. Contohnya, ni adalah kerana ruh adalah milik Allah secara mutlak 100%. Satu. Kedua milik kita 100%, amalan kita. Tersemayang sunat, baca Al-Quran, tadabur Al-Quran itu, ataupun zikir, duduk sambil-sambil duduk ataupun bawa kereta zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, semuanya puji yang hanya layak pada Allah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, terlalulah besar dan agung Allah Maha Besar. Kita puji Tuhan. Ini amal kita. Kata Hasanul Basri, suatu hari ia ditanya muridnya, bagaimanakah engkau istiqamah dan kuat beramal? Kita ni ibu bapa sekalian, soal belajar tu kita belajarlah. Tetapi nak beramal, boleh jadi kita beramal, beramal tu beramalah, tapi nak ikhlas. Ni kata Imam Ghazali, hidup jasad kerana ruh, hidup ruh kerana akal, hidup akal kerana ilmu, hidup ilmu kerana amal, hidup amal kerana ikhlas. Nak ikhlas tu, kata Hasanul Basri, aku sentiasa sedar. Ni kita nak cuba apply ni, nak buat ni dalam hidup kita. Aku sentiasa sedar amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Ibu bapa sekalian, anak kita ramah 10 orang kah, 12 orang kah, tapi amal kita yang buat. Amal kita yang akan terjung di dalam kubur dengan kita, inilah amal kita sendiri. Soal anak ramai, Tuhan dah ambil kira. Soal harta kita bertimbung, tidak diambil kira, melainkan kita tukar menjadi amal yang soleh atau sedekah yang panjang-panjang. Kita dah mati, jadi tanah, jadi tulang belulang dah, tapi pahalanya sampai, amalnya berterusan. Maknanya kata Hasanul Basri, aku menjadi istiqamah dalam beramal kerana aku sedar sokmu. Aku sentiasa sedar. Sedar apa? Amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Masing-masing ambil bahagianlah. Saya, ibu bapa sekalian, bahagian kita masing-masing lah.
jadi milik kita 100%. Dalam hadis kursi ni, hadis kursi sebenarnya seperti yang dinukilkan oleh Imam Ghazali itu, ialah amal kita. Manakala yang ketiga, yang kita berkongsi sikit dengan Tuhan, kita sikit, Tuhan pun ada di dalam yang kita kongsi itu. Milik Allah tapi kita ada bahagian di dalamnya. Apa dia? Doa. Doa. Kita berdoa, Allah kabulkan. Kita usaha, Allah berikan apa yang dikehendaki, ditentu Allah pada kita. Maknanya fahamlah kita. Milik Allah 100% pada diri kita, roh mati. Milik kita pula 100% amal kita. Dan yang kita berkongsi dengan Tuhan ialah kita usaha, kita ikhtiar, kita berdoa, Allah sahajalah yang menentukannya. Ini dia. Ibu bapa sekalian, tajuk kita pagi ni tajuk rengang-rengang sudahlah ya. Pasal benda mengejut, maka renganglah tajuknya. Tapi tajuk walaupun rengang, berat tuan ha mati ni. Berat. Itu kata satu ulama besar daripada Mesir, meninggal dah pun. Apa namanya? Syekh Abdul Hamid Kishk. Syekh Abdul Hamid Kishk. Satu ulama besar Mesir tetapi buta. Buta. Beliau ni terlalu lantang. Lantang menegur kerajaan. Sehingga pada zaman Husni Mubarak, beberapa kali ditangkap masuk penjara. Tengah khutbah Jumaat, tengah tazkirah Jumaat, datang apa ni dua lori polis tangkap dia. Dan dia buta, dia tak takut, dia pun tak nampak polis berapa lori, buta. Kemudian dimasukkan dalam penjara, katanya dilepaskan anjing nak beri takut. Dia tak takut dah, dia buta. Ha? Meninggal dah. Abdul Hamid Kishk, apa dia kata? Mari kita dengar. Dia kata, cuba kamu perhati baik-baik. Perhati baik-baik. Apa dia? Berapa ramaikah orang yang tidur malam tadi, dah bangun-bangun dah pagi ni? Pagi? Pagi. Satu. Berapa ramai orang yang keluar rumah tak balik-balik dah. Dengar-dengar mati, jatuh motor, jatuh dalam longkang memancing, hilang. Ini dia tuan. Dua. Dua. Dan berapa ramai orang yang memakai pakaian tak tanggal-tanggal dah pakaiannya. Orang datang gunting, mati dah. Tiga. Berapa ramai orang naik kenderaan, tak turun-turun dah dari kenderaan, accident, tersepit. Contoh, dipotong bomba, dikerat sekian, dikeluarkan mayat. Berapa ramai orang pergi ke rumah sakit, hospital, dengan niat selepas keluar wad ni saya nak baliklah di rumah, nak tidur atas katil saya, nak minum atas kerusi yang ada di rumah kita ni tuan. Satu kerusi, kerusi kita. Tempat duduk tempat kita, sama kalau duduk situlah tempat kita. Tempat kita membaca kah, tempat kita solat kah, kan ada masing-masing di rumah tempat kita. Kita kata apa, keluar hospital ni nak balik duduk atas katil kita, nak duduk tengok kucing kita, bela contoh. Tetapi kata Abdul Hamid Kish, dari rumah sakit ia terus dibawa ke kubur. Inilah ibu bapa sekalian, peliknya mati ini, kata ulama. Walau kamu berada di gunung yang tinggi, mati akan datang cari kamu.
walaupun kamu berada di tengah orang ramai, ia tidak tertukar dan tidak tersalah untuk memilih kamu. Ini panggilnya mati. Jadi apa yang mustahak kita buat? Sentiasa beringat, berjaga, buat kebaikan, tasbih, zikir, semayang sunat, nak baca Al-Quran, nak buat baik pada orang, hatta angkat tangan pekabar ji, atau nak senyum pada orang. Ni kita kata ibu apa sekalian, dalam keadaan bersiap. Kata ulama, apabila seseorang itu bercakap tentang mati, dia mesti bercakap tiga perkara. Tiga perkara. Kalau bercakap hal mati, mestilah kita bercakap tiga perkara. Apa dia? Pertama, pertama, bilakah nak mati? Ini pertama. Kalau bercakap hal mati, mesti orang akan tanya, bila? Kita balik ke kampung, ibu bapa sekalian. Balik raya, kita pun pagi raya pergi semayang di masjid. Kita tengok ramai orang dalam masjid kampung kita ni. Yalah, bila hari raya. Campur orang tempatan, campur orang luar yang berkahwin dengan orang tempat kita. Oh, ramai lah. Lalu kita pun tengok di saf pertama masjid kita ni. Saya buka pintu masjid dan terkejut saya. Teringat Madinah tuan ni, teringat masjid ni. Seperti di Al-Falah, USJ 9 sana pun begitu juga. Saya mengajar di situ. Ya. Jadi bila masuk masjid, kita tengok saf paling depan ni hari raya ni. Apa yang kita dapat tengok? Orang-orang tua kampung kita. Hari raya biasa keluar ramai-ramai semayang raya. Kadang-kadang ialah kita orang muda, tuan-tuan dan saya lah contohnya, balik kampung jarang-jarang. Bila balik, tengok orang tua yang lama kita tak tengok semayang raya, duduk saf paling depan. Ida jusuh, ida makhidi, limang bisu, toki lambok, pok mak yatim, pok ko pengat. Ni tuan-tuan tak kenal ni. Ni orang kampung saya yang mati lama dah. Ha, saya buat contoh. Kita tengok, uish. Kita kata apa? Ada lagi orang tua ni panjang umur. Kita kata. Tapi itu dulu. Itu dulu. Sekarang pelik tuan-tuan. Sekarang zaman orang muda kebanyakan mati dulu. Minggu lepas kawan saya umur 38 tahun meninggal. Beberapa hari sudah kawan saya umur 33 tahun meninggal. Dalam yang terbaru lagi tinggal meninggal kawan saya umur 48 tahun. Senior sikit pada saya. Meninggal. Zaman sekarang tak ada nak kata kebanyakan orang muda meninggal dulu. Sebab tu kalau kita balik kampung hari raya, orang tua tengok kita, mereka terkejut. Dia kata awak ada lagi. Sebab apa? Sekarang ni dah zaman orang muda mati dulu. Makna kata, bila bercakap tentang mati, kata ulama, pertama kamu akan bercakap tentang bila. Bila dia ni nak mati. Orang kampung saya, kalau tuan-tuan pergi kampung saya, di kampung Buluh, batu bersurat yang ditemui, batu bersurat tu Kuala Berang, Terengganu. Saya besar ni di Semabuk tuan, di Duyung ni, saya besar di sini lebih kurang sampai umur 4 tahun. Kampung tapak rumah saya tu masih ada dekat surau di kawasan Semabuk tu. Ya. Ah, kalau tuan-tuan bercakap, pertama kita akan bercakap bila, bila nak mati. Satu orang kampung saya sekarang masih ada. Kalau pergi memorial batu bersurat, yang kerja jaga sekuriti tu namanya Wan Asari,
Ni bang kadi pagi ni dia tengok ni. Ni kita live seluruh Malaysia ni. Jemaah bang kadi tengok pagi ni 20,000 orang agak saya lah. Dan mereka pun nak tahu. Kita bersiaran langsung di masjid kita di Melaka ni. Agaknya ustaz berapa orang pagi ni subuh. Agaknya saya anggarkan 12,000 orang. Ha, begitulah. Biar mereka pun tahu kita ramah di sini. Mereka pun bakal diramah juga. Tuan-tuan. Ni seluruh Malaysia tengok ni. Jadi tuan-tuan duduk diam. Seluruh Malaysia tengok ni. Ya. Wang Sa'ari namanya. Apa yang saya nak cerita. Suatu hari dia accident. Accident ni tuang teruk. Kita yang tengok dia accident, kita kata apa? Tak ada dah budak ni. Mati dah budak ni. Sekarang memang nampak bergerak lagi. Sampai hospital kaki mati ni. Sebab teruk sangat. Sampai hospital Kuala Terengganu. Dimasukkan ICU. Ayahnya Wang Rashid ambil teksi terus ke Kuala Terengganu. Katanya tunggu-tunggu anaknya. Oh, tunggu anak. 3 hari 3 malam tunggu. For 3 days and 3 nights. Mundra nal mundra yereva. San tien san yet. Kata orang Jerman, drei tage und nacht. Kata orang Rusia, tri nui, tri dien. Kata orang Siam, kunci mai pra isu tai samuan samken. 3 hari 3 malam. Betul ni, bukan reka ni tuan. Betul sungguh ni. 3 hari 3 malam dalam ICU. Apa jadi? Apa jadi? Hari ketiga, Wang Sa'ari yang accident ni dipindahkan ke wad CCU. Dah stabil. Dah stabil buat molek. Tetapi ayahnya Wang Rashid meninggal. Mati. Yang jaga orang sakit mati. Orang sakit cedera parah. Sampai sekarang ada hidup. Kerja sekuriti di Memorial Batu Bersurat tu. Ni yang saya nak kata ibu bapa sekalian. Soal mati. Pertama kata ulama. Bila? Kamu akan bercakap tentang bila agaknya nak mati. Satu. Satu. Kedua. Kedua, kamu akan bercakap juga tentang kat manakah nak mati. Betul lah, kita bila cakap hak mati, pertama bila. Kedua, kita akan bercakap juga kat mana agaknya nak mati. Itu pun setengah daripada kita. Dia wasiat kepada ahli keluarganya. Dia wasiat kepada ahli keluarganya. Apa kata dia? Mak, kalau ayah mati di Mekah, kamu bawa baliklah tanam di Duyung. Allah, teruk sangat wasiat ni. Kita kalau boleh nak mati di Mekah, di tanah haram. Tapi dia kata apa dia? Buat balik. Ha, nak menunjukkan apa di sini. Orang sudah fikir nak mati pun kat mana? Mak, dia pesan ke anak dia. Kalau ayah mati, tanamlah ayah di dalam kebun durian kita. Terkejut anak dia. Sebab apa? Sebab durian kita ni dicuri orang sokmoh, mak. Kalau orang curi durian kita, ayah akan bangunlah sekejap. Ha, contohnya begitulah. Maksudnya apa dia? Orang sudah fikir di mana? Di mana? Di mana? Dan perkara ketiga ibu bapa sekalian yang akan dipikir juga oleh kita ialah bagaimanakah nak mati? Ha, tu dia. Bila, kat mana dan bagaimana. Dan kata ulama lagi, dua daripada tiga perkara ini tidak perlulah kamu fikir sangat. Iaitulah bila nak mati dan kat mana nak mati. Sebab sebab kalau kamu fikir pun, kamu tak ada pilihan. Kita tak ada pilihan. Adakah bila kita fikir bila,
Bila? Bila? Maka kita boleh tentu bila? Tak boleh. Tak ada pilihan. Atau kita fikir kat mana ya? Kat mana ya? Maka sampai hajat kita nak ditanam tempat yang kita hajat, dah juga. Ni atas ihsannya orang-orang, orang-orang yang tanam kita. Seperti almarhum Tuan Guru Harun Din meninggal sampai ditanam di luar negara, yang beliau sendiri tak terfikir, ahli keluarganya pun tak terlintas, kita lagilah. Ni katanya besar kuasa Allah. Di mana ni Tuhan, tidaklah mustahak sangat kita fikir. Begitu juga bila nak mati, tidaklah mustahak. Tetapi yang mustahak ialah kita kena fikir perkara ketiga, iaitu bagaimanakah kita nak mati. Bagaimanakah kita nak mati? Kerana bagaimana saya dan tuan-tuan nak mati nanti, kita sebut nanti tu dengan harapan panjang lagi lah umur, ya Allah, janganlah panjang sangat, lebih kurang 200 tahun saja lagi harapan kita. Bagaimana kita nak mati nanti ditentukan dengan bagaimana kita hidup sekarang ini. Hidupnya baik, dengan orang pun hatinya baik, walaupun cakap dia bising itu ini, tetapi hati dia baik. Ada orang kata pada saya, orang Melaka ni bercakap, dia baik, cuma dia bercakap laju sikit, kata mereka. Saya kata, dah, saya ni besar di Melaka. Orang Melaka ni, walau kita dengar dia bercakap tu kuat sikit, bukanlah kuat banyak, sikit suaranya. Tetapi, bukan maksud macam kita faham. Contoh ya. Contohnya apa agaknya bahasa Melaka ni tuan? Saya tak rajin sebut ni. Saya tak pernah sebut ni. Agaknya apa dia? Ayanda pengusia apa agaknya? Kalau orang Melaka bertemu sama dia agaknya. Contoh ya. Saya tak pernah sebut ni. Saya nak terjemah apa agaknya? Ayah. Betul. Itu yang betul tu. Betul tu. Sekali lagi ayanda. Sekali lagi. Saya nak terjemah dengan bahasa molek. Ya, betul. Betul tu. Sebenarnya bukan itu dia nak kata. Oleh kerana dia bercakap laju, tu bunyi begitu. Sebenarnya apa khabar? Tu sebenarnya begitu ya. Betul. Makna kata, walau dengar suara tinggi sikit, hati baik. Senyum pada orang. Semayang sunat ada. Puasa sunat Isnin kami cuba buat ustaz. Khatam Quran bacalah ustaz, walaupun lambat khatam tapi saya baca juga. Ni orang yang menjaga hidup hari ini, dia akan mati dengan cara hidupnya sekarang tu. Bagaimana kita beramal sekarang, itulah bagaimana menentukan mati kita nanti. Tetapi kata ulama, dua benda tadi, bila dan kat mana, tidak mustahak dipikir. Sebab tuan, saya buat contoh ya. Orang yang pergi haji dengan kapal haji, orang-orang tua kita dulu, orang tua saya, orang tua tuan-tuan sekalian, pergi haji dulu dengan kapal waktu, kapal haji. Dan orang pergi haji dulu tuan bukan macam sekarang. Dulu orang buat haji lamanya berapa lama? Setahun. Setahun. 4 bulan belaya pergi, 4 bulan belaya balik, 4 bulan duduk di tanah haram. Kerana nak tunggu gelerang kapal mari pula. Kapal dulu banyaklah orang pergi haji, kapal angsung, kapal bunga raya, kapal Kuala Lumpur. Ni sejarah orang haji dulu. Naiklah di pelabuhan, contoh Pulau Pinang. Bersalang, berpeluk, menangis. Kerana apa? Lah setahun tinggal tanah air. Takut-takut mati, tak bertemu dah anak cucu cicit ni. Menangis. Lalu dia pun belayar. Ini nak buat contoh. Kat mana nak mati tak sawak kira.
belayar. Tiga hari belayar, mari sakit tekok, panas kepala, tak sedap badan. Aku ni nak demam agaknya, kata dia. Makan pun tak selera ku, panah badan dia pun jaranglah dengan air asam jawa, nak beri sejuk sikit, tak turun suhu. Pahit mulutnya, dimakannya laici teng kuning. Dah dulu kalau demam, laici teng kuning lah kita makan, tak buka selera juga. Cukup 10 hari mati dia di atas kapal. Ini orang mati atas kapal haji. Saya nak tanya ibu bapa sekalian, orang yang mati atas kapal haji, bagaimanakah dibuat orang? Silakan. Bagaimana? Ya, dimandikan jenazah baik-baik, okey. Diambil papan dua keping, dikafankan jenazah tadi. Diambil batu dua biji untuk pemberat. Satu diikat di bahagian kepala, satu lagi diikat di bahagian kaki. Kemudian jenazah tadi perlahan-lahan diturunkan ke dalam laut. Maka laut itu menjadi kuburnya. Setengah orang tua dulu, orang tua saya khususnya, kerana sebahagian besar orang tua saya ni tuan naik kapal menetap di Makkatul Mukarramah, sehingga ke hari ini ahli keluarga kami ini nationality kewarganegaraannya Saudi, bukan iqamah, warga negara Saudi. Jadi katanya ditanam dalam laut. Bahkan setengah-setengah mayat jemaah haji turun nak tanam dalam laut, belum sempat tercecah ke dasar laut, disambar ikan yang besar. Maka menjadilah kubur mereka dalam perut ikan. Kerana peristiwa ini, berapa sekalian, kerana peristiwa kapal haji, mati orang atas kapal haji ditanam dalam laut, kerana peristiwa inilah terbitnya satu pantun orang-orang tua kita. Apa kata orang tua kita? Kelip-kelip ku sangka api, kalau api mana dapurnya? Hilang gaib ku sangka mati, kalau mati mana kuburnya? Inilah terpantung ni terbit kerana peristiwa mati orang atas kapal haji. Hebat orang tua dulu. Pahalanya sudah sampai pada Allah, sudah diterima hajinya, walau dalam perjalanan ni kayanya Tuhan. Tapi nak beritahu kat mana nak mati, tidaklah menjadi mustahak untuk dipikir sangat, berbanding perkara ketiga, bagaimana. Ibu apa sekalian, dulu ada satu orang budak Arab, kisah ini disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Hazimi rahimahullah alaihi. Satu orang ulama meninggal dah, Syekh Ibrahim Al-Hazimi, di dalam karyanya Nihayah Al-Zalimin, Nihayatul Zalimin. Panjang cerita kita hari ni ya. Kuliah subuh ni sepatut habis dah ni. Saya biasanya subuh pukul 7 habis dah kuliah. Ni 7 suku dah. Saya masih memegang rekod penceramah paling pendek di dunia tuan, setakat ni. Di dunia ni paling pendek. Ha, saya sampai setakat ni. Tanya orang Kuala Lumpur, kalau Ustaz Rashidi pendek, betul. Masuk isyak berhenti. Walau subuh lewat sekarang, kalau contohnya kita mula kuliah subuh 6.50, pukul 7 wajib berhenti. Ha, maknanya sampai sekarang. Tapi hari ni sampai 7 subuh, saya cuba perhabislah sikit lagi ya, sikit lagi guna nak buat ni ya. Ha. Ibrahim Al-Hazimi, satu ulama meninggal dah. Dia mengarang satu karya Nihayatul Zalimin, kesudahan orang-orang yang zalim. Karya ini berapa sekalian pelik. Karya ini pelik sebabnya
Pengarangnya mengumpulkan biografi orang-orang zalim atas dunia. Eh, pelik. Kita biasanya kalau nak kumpul biografi orang-orang berjaya. Seperti kalau buku-buku tentang tokoh orang berjaya di Malaysia ni, Lim Goh Tong. Lim Goh Tong yang tokoh judi tu, Genting Highland besar tu, pun dibuat buku cerita kejayaan dia jadi tokoh judi. Biarlah, itu soal dia lah. Tapi contoh buku saya nak kata, orang kumpul biografi Lim Goh Tong, My Story, cerita saya. Dia buat buku cerita saya. Doktor umum Tun Dr. Mahathir Mohamad, ni bukan nak cerita tentang tokoh politik ni, contoh buku yang ada di Malaysia. Tun Abdul Razak pun dibukukan. Tun Abdullah Ahmad Badawi dibukukan contohnya. Profesor Dr. Harun Din yang ku kenali dibukukan contohnya. Ni contoh orang kumpul biografi orang berjaya. Soal berjaya dalam bidang apa, terpulanglah. Tapi karya ini pelik. Syekh Ibrahim Al-Hajimi, dia kumpul biografi orang-orang zalim atas dunia. Seperti Fir'aun, sekolah rendah macam mana Fir'aun, sekolah menengah macam mana, contohnya lah. Dah matinya guana Namrud, waktu tadika macam mana, bila besar jahatnya macam mana, mati masuk nyamuk dalam telinganya sehingga mati dia. Ha, dia cerita orang zalim macam mana. Sebanyak-banyak tokoh zalim yang dikumpulkan manakib, biografi dan ceritanya. Ada satu kisah yang dia muatkan dalam karyanya ini ialah kisah seorang mahasiswa Arab. Mahasiswa Arab yang latar belakang kisah ini tidak dicerita di negara mana. Ni hebat ulama ni tuan. Dia tak cerita kat mana untuk ambil iktibar tu. Cuma ia berlaku di Jazirah Arab pada awal 30-an. Allah, lama dah ni. 1930 dulu. Bangkali ada jemaah kita yang sempat ku agak lah ku. Sebab saya tengok jemaah kita pagi ni pun ada yang umur 180 tahun pun ada agaknya lah. Dari segi rupa tu agaknya. Ah, maknanya ada satu mahasiswa Arab. Dia ni tuang cerdik. Cuma dia ada masalah. Walau dia cerdik, dia ni tak percaya kepada Allah. Dia cerdik, tapi dia tak percaya pada Allah. Atheist, free thinker, mulhid. Nanti tuan-tuan, kita datang sekali lagi, kita akan cerita bagaimana pengalaman kami selama 10 tahun di bahagian perancangan dan penyelidikan unit ancaman agama di JAKIM Putrajaya sana, menangani ajaran-ajaran sesat dalam Malaysia. Pada tahun 2008, saya didatangi satu orang budak cerdik, belajar di Scandinavian Sweden, cerdik tetapi etis, tak percaya ke Tuhan. Berlaku dialog antara kami. Antaranya saya tanya, tuan, apa pandangan tuan terhadap agama? Maka dia kata, saya tak percaya pada mana-mana agama. Sebab bila kita percaya satu agama, kita akan kata agama lain salah, sesat, tak betul, menyeleweng. Jadi kita tak akan adil kepada agama lain. Untuk adil, saya tak masuk mana-mana agama. Ini kata dia. Tu saya kata, tuan belum adil. Sebab kalau tuan tak masuk mana-mana agama, bermakna tuan beranggapan orang tak ada agama itu betul, orang ada agama itu sesat. Jadi tuan belum adil. Ini dialog kami, perbincangan kami. Begitu juga beberapa siri dialog yang telah kita bukukan pun. Tapi ini bukan masa nak bincang. Pagi ni sebenarnya saya nak bahas Isra' Mi'raj. Saya nak bahas Isra' Mi'raj asalnya. Tapi dah mari ke masjid ni terperanjak tengok tuan-tuan ni, jadi tukar mati tu tajuk ni. Dan kalau nak ikutnya panjanglah kisah tuan ni.
Ni pun cerita mahasiswa Arab ni pun saya rasa dah habis. Saya rasa dah habis. Sebab kita pun nak berhenti dah ni. Kita nak berhenti dah kuliah kita, tuan-tuan. Jadi saya ingat, moleklah saya berhenti, walaupun berhenti mengejut. Supaya apa? Supaya tuan-tuan semua sekali tak puas hati belaka, biar. Biar tuan-tuan tak puas hati. Supaya akan datang, kita mari pula. Kita mari pula. Mudah-mudah.